mau belajar dulu apa tak-tak dulu? Bikin tak-tak aja dulu. Ayo, aku ada lagu yang enak buat dibikin tak-tak. Ini cobain yuk. Bentar, aku cari lagunya dulu. Ini belajar dulu deh. Kayaknya Umi udah pulang. Flashdisknya di-eject dulu apa langsung cabut? Di-eject apa? Berarti langsung dicabut. Emang kenapa kalau langsung dicabut? File-nya bisa rusak. Masa sih? Bentar aku cek lagi. Ada Alia. Lagi pada ngapain? Lagi minjem laptop nih buat ngerjain tugas. Oh. Tapi udah selesai kok, ini mau pulang. Lama-lama juga nggak apa-apa, main aja dulu. Nggak, ah, mau bantuin Mama bikin gorengan. Oh, iya deh. Umi masuk dulu ke dalam ya. Iya. Aman kok, filenya nggak rusak. Tadi di-eject dulu apa langsung cabut? Di-eject apa sih? Mi, tadi Fadil makan. Makan? Kok dia nggak cerita? Fadil! Dio! Kenapa, Mi? Kamu nggak puasa? Puasa. Kak Faiz bilang kamu tadi makan. Iya, Fadil lupa. Nggak batal kan? Terus sekarang kenapa cegukan? Tadi habis makan, Fadil mau minum. Pas mau minum, diingetin kalau lagi puasa. Jadi cegukan. Oh iya, gua kan tadi menonton Ajab, Erat. Kita kan mau ke rumah si Sopian. Sambil nungguin Uyuy pulang, nonton dulu ya. Ya, iklan. Ya, udah mulai lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Erat, rumah titipin aja sama si Alia. Terus? Ya kita kan mau ke rumah si Sopian, mana sih lu ah? Eh, jalan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok mana ya? Ketemu Pak RT. Mau ngapain? Nggak tahu. Dio, jagain rumah ya. Umi mau kemana? Mau ke rumah mamanya Alia. Nitip ke yang lain juga. Nitip apa? Jagain rumah. Karana mana? Di kamar lagi belajar sama Kak Usna. Ah! Kenapa sih? Paling kalah. Eh, ada Husna. Umi. Udah lama? Nggak terlalu, Mi. Nak, Umi mau ke rumah mamanya Alia dulu ya. Kamu jagain rumah. Iya, Mi. Tolong tutupin pintu dong, Hus. Lupa tutup pintu. Kak Faiz mana? Di kamar. Faiz tadi sholat. Oh. Bukan, oh, kamu juga sholat dong. Iya, bentar abis ini. Ah! Nah, syukurin. Pasti kalah kan main gamenya. Ini teriakan kemenangan, Mi. Aku udah selesai bacanya. Kita bikin vlog cara ngilangin cegukannya Fadil yuk. Ayo. Kamu udah selesai bacanya? Belum, ntar aja dilanjut.
Ide kamu bikin vlog soal cegukan lebih menarik. Gak ada. Kemana ya Fadil? Fadil, apaan sih kok mukul? Kamu tuh bikin Kak Faiz hampir ketawa tau gak? Gara-gara cegukan kamu tuh. Untung Kak Faiz bisa nahan. Justru Fadil mau nanya cara ngilangin cegukannya gimana? Coba tahan nafas. Beneran? Gak bercanda kan? Bener, coba aja. Dil, lagi ngapain? Fadil lagi tahan nafas buat ngilangin cegukannya. Tahan dulu. Jangan direkam. Cepet terus. Tahan sih. Udah, tahan dulu. Tahan nafas ya. Jangan di sini deh, backgroundnya nggak bagus. Di ruang tengah aja. Kamu opening dulu, Nah. Satu, dua. Hai guys, ketemu lagi sama aku Farhana. Kali ini aku mau bikin vlog cara menghilangkan cegukan. Nah kebetulan hari aku lagi cegukan nih. Silakan. Cara yang pertama itu, tahan nafas. Kita hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Ya, cara yang pertama nggak ampuh, guys. Kagetin aja, Nak. Nah, cara yang kedua, kita kagetin. Deal. Kamu diam di sini ya. Yuk guys, ikut aku. Guys, sebentar lagi kita kagetin ya. Kayaknya kelihatan deh, Nak. Ntar malah nggak kaget, tunggu di luar aja. Betul juga ya, guys. Yuk kita tunggu di luar. Gantian dong, Nak. Ini kan lagi vlog aku. Tadi kan udah opening. Aku juga pengen tampil. Ya udah, pakai kamera depan aja deh. Biar bisa tampil bareng. Oke. Tapi tetap pemain megang. Emangnya uang yang kemarin Mbak Mira setorin ke saya itu kurang? Iya. Perasaan saya itu udah pas dah. Duduk dulu, Mbak. Iya. Maaf, saya lagi puasa. Astagfirullahaladzim, saya lupa puasa ya. Gak apa-apa, Pok. Tadi Fadil juga lupa, dia malah makan udah habis piring. Batal dong. Gak batal kok, guys. Cegukan doang. Iya, makanya sekarang kita mau ngagetin. Soalnya cara yang pertama gak ampuh. Ngagetinnya kapan, Nak? Nanti aja sebentar lagi. Yaudah. Yaudah sekarang. Tadi katanya sebentar lagi. Kan sebentar. Iya juga ya guys, jadi ikutin kita. Ya. Gimana sih, Nak? Kameranya jangan ngarah ke kamu terus, aku kan jadi mepet-mepet. Bentar. Ya, yuk guys. Jadi kita ngagetinnya berdua? Iya. Itu bareng-bareng ya? Iya. Itu dari tiga ya? Tiga, dua. Astagfirullah, kenapa, Del? Ih, baru mau dikagetin, udah dikagetin duluan. Siapa yang ngagetin? Orang Fadil kaget sendiri kok. Nah, kita gagal deh. Cegukan Fadil udah hilang. Alhamdulillah. Kita kagetin lagi aja. Jangan, cara lain aja. Apaan?
lari. Enggak, capek. Ya udah, terserah. Jadi kemarin dipakai belanja itu totalnya 87.000. Harusnya uang modal yang ada di dompet tuh 48.500. Bentar ya, Mbak. Oh, iya, Mbak. Ini cuma ada 26.000. Berarti kurang 22.500. Tuh kan benar, kurangnya 22.500, Pok. Ya elah, Mbak, kan bisa ntaran aja. Enggak, Pok, takut. Takut kepake. Takut saya lupa, mumpung ingat. Ya udah, Pok, kalau gitu saya pulang dulu ya. Ntar dulu. Ada yang mau saya omongin. Lagian juga kan Mbak Mira baru banget nyampe, istirahat dulu. Enggak boleh istirahat. Mari terus. Kasian, Nak. Udah puasa, cegukan. Sekarang disuruh lari. Ntar sia-sia kalau berhenti. Lagian juga tuh, cegukannya belum sembuh. Capek, Kak. Lagian cegukannya juga udah sembuh kok. Coba sini. Tuh kan udah sembuh. Berita gembira, guys. Ternyata lari bisa ngilangin cegukan loh. Lihat nih adik aku. Yang tadinya cegukan langsung sembuh. Mbak Amira ngeliat Babe ketemuan sama Bu Nova kagak? Gak tahu deh, tapi hari ini sih saya gak ngeliat, Pok. Hari ini emang Babe kagak kemana-mana. Cuma tadi kata Alia Babe ke rumah Pak RT, takutnya ketemu sama Bu Nova. Saya tuh takutnya Babe bohong. Dia bukannya ke rumah Pak RT, malah ketemu sama Bu Nova. Puasa gak boleh suzon, Ma. Kagak suzon, cuma curiga. Puasa juga gak boleh curiga. Iya, orang kita cuma lagi ngomongin doang. Puasa nggak boleh ngomongin orang. Ya udah deh, Pok. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Saya mau ngurusin kolek. Pokoknya ntar kalau ada informasi soal Pak Haji Murad, saya kasih tahu. Iya, makasih, Mbak. Iya. Ikut-ikutan. Puasa nggak boleh marah. Capek, Kak. Lari lagi, Dil. Kamu masih cegukan. Udah enggak. Tuh kan, masih. Lari lagi. Alhamdulillah udah enggak cegukan. Tuh kan, masih cegukan. Lari lagi.